kamu jangan senang dulu, Cup. Lihat aja, pasti kelomang aku yang menang. Kelomang aku kan udah dilatih. Gak bisa, pasti kelomang Ucup yang menang. Siap-siap ya, siap. 1, 2, 3. Ayo dong keluar, Lomang. Aduh. Ayo keluar, aduh. Alhamdulillah. Ayo Lomang, kamu harus menang. Ucup sama Kipri ikutan lomba, Den. Iya, Dit. Katanya begitu. Dit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dit, Ucup menang dong balapan kelomangnya, Kak. Hebat gak tuh, Kak, kelomang Ucup? Siapa dulu yang punya? Ucup! Iya, Cup. Kelomang Ucup hebat. Kak Dit gak ikutan balap kelomang, Kak? Aduh deh, kelomang Kak Dit sama kelomang Ucup. Yang menang yang mana? Enggak, Cup. Kak Dit kasihan sama kelomangnya. Kok kasihan, Kak? Iya, kelomang kan bukan untuk balapan, Cup. Nanti kalau mati gimana? Kasihan loh. Cup, kelomangnya dikasih makan nggak? Ucup nggak tahu makannya apa, Kak Denis. Tuh kan, mending dilepasin aja kelomangnya. Loh, dilepas? Iya, kalau emang nggak bisa meliharanya, mending dilepas aja ke habitatnya, ya? Emang habitatnya di mana, Pak Haji? Kelomang kan ada dua macam tuh. Kelomang darat sama kelomang laut. Kalau yang dijual-jual itu, kemungkinan sih kelomang darat. Nah, habitat asli kelomang darat itu di pinggir-pinggir pantai atau di semak-semak. Kalau di sini nggak ada pantai, gimana Pak Haji? Kita bisa taruh di tempat yang tempatnya hampir mirip kayak habitat aslinya. Yaitu yang berpasir atau yang bersemak kayak hutan kota misalnya. Makannya apa Pak Haji? Makanannya buah-buahan, daun-daunan, sama sayuran. Tuh, Cup. Kita lepas aja kelomang kita. Gimana ya? Masa sih Ucup harus ngelepasin kelomang Ucup? Kan sayang, ini kelomang jagoan Ucup. Tapi kalau Ucup nggak lepas, takutnya kelomangnya mati. Apaan sih ini? Kamu kelomang Ucup! Jangan! Jangan capit Ucup! Ampun! Ampun! Jangan! Jangan capit Ucup! Ampun! Tolong! Aduh! Tolong! Jangan! Bapak! Tolongin Ucup, Pak! Aduh! Buse, ngapa itu buat saya? Ucup! Ucup, bangun! Ucup, kenapa? Bangun! Ucup! Tolongin. Kelomang, tolongin apa, Cup? Tadi kelomang Ucup jadi gede, terus ngejar-ngejar Ucup. Iya, Pak. Kelomang Ucup gede, ngejar-ngejar Ucup. Ucup takut, Pak. Aduh, ngeri Ucup banget. Ucup habis mimpi ya? Enggak, Pak. Enggak mimpi. Beneran, kelomangnya gede banget.
Nah, kelomang Ucup segitu-segitu aja. Agak gede. Pak, dilepasin aja kelomangnya, Pak. Ucup gak mau lagi mainin kelomangnya. Ucup takut. Yeah. Ntar kita lepasin ya. Tapi anak Dedi jangan jadi penakut dong. Masa Dedinya hansip gagah begini, anaknya penakut. Alhamdulillah, Ucup sama Kipli udah mau ngelepas kelomang ke habitatnya. Semoga anak-anak yang lain pada ngikutin nih. Jangan menyalahgunakan binatang untuk kesenangan sendiri. Binatang kan juga makhluk hidup. Iya, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Daripada main balap kelomang, mendingan kita balapan lari. Ya, sekalian kita olahraga supaya badan kita sehat, kuat. Nih, ke sini tuh, lihat tuh. Nah, ide bagus tuh. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Yeah. Ayo Kak Kipli, kejar Ucup. Yang kenceng larinya. Ayo Kak Kipli, kejar Ucup. Ayo Kak Kipli, kejar Ucup. Ayo berani, jangan berhenti. Bersama-sama.